Sekarang ni kita bersama dengan artis-artis yang menjayakan Running Man Challenge. Yes. Sekarang kita bersama dengan Haida Jabal, Hairul Azhar dan juga Sarul Rizwan. Before kita tanya soalan, I nak ajak action dulu. Apa konsep challenge ni dulu? Ajak, silakan. Running Man Challenge ni ada satu rancangan yang gempak tau. Okay. Kita nak tanya soalan lah sebab saya ni saya dah jadi host. Konsep kita tanya soalan pula. Lupa, dia dari belakang tadi dia belagak. Aku akan tanya korang soalan. Kita nak tanya lah. Okay, Running Man Challenge ni, kita dah tahu Running Man adalah satu rancangan yang gempak. Dan siapa dia, star-star yang ada dalam rancangan tu? Dia ada Sharul Rizwan. Of course, Haida Jebat. Yang paling famous, paling popular sekali, Ajak Siro. Itu yang dari Malaysia lah. Yang dari Korea siapa ada? Dari Korea, Ajak Siro. Nama pun Jepun tu. Ajak Siro. Kita akan cerita pada 26 November. 26 November ni akan turun Running Man Challenge Korea tu. Yes, betul. Ada seorang Running Man daripada Korea yang akan bersama-sama dengan kita. Macam mana mereka semua nak take part and then nak pergi kepada audition? Okay. Kalau kata diorang nak join kita orang, nak lawan kita, dengan... Kita sebenarnya dia mencari team. So kita akan, minggu ni kita akan ke Kuantan. Ada 14, 15, 16. So masa final nanti 16 hari bulan, kita akan pilih kat situ. So yang seterusnya dan yang dekat Putrajaya? Pada 28 sampai 30 hari bulan di IOI Mall Putrajaya. Yeah. Dan final, orang cakap last audition yang akan kita buat di Angsana Johor Bahru. Pada 4 sampai 6 hari bulan. Senang cerita, dia pergi ke 100plus.com.my. Okay, 100plus.com.my. Tapi kalau datang tak register pun tak guna. Kena register dulu dekat 100plus.com.my. Register dulu baru kecoh nak pergi mana audition. Tapi final dia ramai-ramai boleh datang untuk tengok. Pada 26 hari bulan November di Paradigm Mall. Bukan Paradigm ah. Paradigm. Seorang ini adalah ketua kumpulan. Yes. Betul. Korang semua boleh pilih siapa ketua yang korang nak. Ya, nak pilih saya. Okey. Pilih saya. Kalau sesiapa yang nak pilih saya, jangan lupa pilih saya sebab saya team original berbaju ataupun bertema biru. So you lah yang ori sebenarnya. Ya, saya yang ori. Diorang semua fake. Tak juga. Mana yang biru juga? Diorang ni yang another, you know, kategori ataupun level-level yang baru. Jenasi-jenasi baru. Okey, kita nak tanya lah korang punya tema kau warna apa? Okey, Aida. Okey, saya tema saya Perisa Berry. Hashtag Team Berry kalau siapa yang nak masuk. Berserta kawan cakap, beli 100plus dan ambil gambar. Okey. Dari situ kita Berry. Berry, saya tak payah tengok botol, tengok baju tu lah. Orang. Hashtag apa? Team Orange. And okay, saya Lemon Lime. Paling susah lah ni nak tap ni. Lemon paling Lime. Payah, lepas tu kalau nak pakai baju pun paling payah sekali. Baju ni jarang-jarang je ada kali ni. Macam Shrek. Tak lah, kau kalau cakap macam baju ni jauh, aku ada banyak lah. Aku dulu askar. Aduh. Okay, guys. Adalah rupa askar tu. Bukan pilot dia? Bukan pilot? Saya pilot. Bukan eh? Tak, masalahnya pilot yang handsome je. Yang ada, apa tadi? Yang ada gosip. Suri hati. Betul. Okay. Rizwan. Kenapa Syah? Yang baru saja kahwin. Datang mata merah. Aku cakap aku buat apa malam-malam. Budak kecil ni. Okay. Aku tak campur. Kalau baru lagi kahwin rasanya tak terlambat lah untuk kita ucap selamat pengantin baru pada Sarul Rizwan. Dan Hairul sendiri dah 4 bulan jadi bapa kepada Yusof. Ya Allah, comelnya. Tak ada lupa bila? Tak payah nak kena dengan aku, ya? So sekarang ni, kita back to 100plus Running Man Challenge. Okay. Hydrated by 100plus. Yes. Yeah. Kita nak tanyalah nanti siapa artis yang akan datang bersama dengan korang ni? Ada. Tolong bagi tahu. Yes, nak. Drum. Drum. Ya. Artis tu maksudnya artis luar negara lah. Luar negara lah. Lagi. Dia seorang lelaki. Seorang lelaki. Drum lagi. Operan. Operan ni. Okey. Satu. Dua. Tiga. Lee Kuan Soo. Lee Kuan Soo tu nama samaran dia. Jirafah. Ah. Betul. Tahu pun dia budak ni. Dia seorang yang sangat tinggi. Oh ya. Dan dia suka main tipu.
Betul. Kenapa dia suka banyak tipu? Google ni. Banyak Google. Jadi macam mana? Nah, okay. Dekat on ground audition later. Soon. Apa task-task ataupun benda yang korang kena, diorang kena buat? Okay. Malam kita orang FaceTime dengan Lee Kuan Soo tu, tanyalah kan. Oh, kelas. Alah. Okey, siapa yang datang audition nanti, kita orang akan test dari segi fizikal dengan mental. Jadi ada beberapa task yang akan diberikan kepada peserta-peserta. Kita tak boleh bagi tahulah sebab tu surprise kan. Diorang kena, diorang kena prepare lah. Kena bersedia dari segi fizikal dan mental, dan orang cakap mengambil masa jugalah. Berapa saat, siapa yang paling cepat dan sebagainya. So from now on kena pergi gym, kena buat cardio, all yes. that. Yes. Adakah ini satu advantage untuk Hyrule kerana dia adalah pemenang Fear Factor dan juga seorang stuntman? Tapi tak semestinya. Pula kita. Yalah, sebab engkau kan orang tahu kau lelaki gagah kan. Takkan nak bagi lelaki menang. Bagilah perempuan menang. The only woman. Okay. Tak, sekarang ni perempuan pun dah ramai yang berjaya. Contohnya, sebelah saya. Yelah. What do you want from me now? Tapi dia gini, saya dah jebat. Dia situ running man. Jadi nama pun dah man. Jadi tak mungkinlah woman menang. Bukan pilot man. Dia setuju je. Dia masuk untuk mengeri je lah. Tapi senang cerita lah. Kalau apa-apa tak tahu pasal running man, pergi ke www.100plus.com.my. Ajak Syarul, Hairul dengan Naida. Okay, promote macam mana pasal challenge ni? Okay, jadi kepada anda semua, jangan lupa jumpa saya di Kuantan pada minggu ini. Hari Ahad saya akan berada di sana untuk bersama-sama saya dalam cabaran Running Man Challenge Hydrated by 100 Plus, ajak tim original. Okey, macam saya pun akan bersama mengajak pada 14, 15, 16, tetapi kita 15 hari bulan, 16 hari bulan kita akan datang di Kuantan. Kalau nak kita-kita pula. Yeah. Dia ni, nampak tak siapa yang jahat? Mana? Aku jirah tu, akulah aku pengkhianat. Okey, saya dengan Hairul akan berada di AMI Putrajaya pada 20. Eda? Saya tak pasti lagi, tapi kepada Abang Handsome jangan lupa untuk pergi audition dan hashtag Team Barry. Dipanggil Abang Handsome je lah tu. Abang Handsome je. Taktik dia. Okay, guys. Thank you so much. Sekali lagi website tu. Okay, www.100plus.com.my. Right. Thank you so much. Thank you. Dan all the best. Semoga ada yang menang. Yeah. Sorry.